Bang, perawatan untuk murai yang percenaannya, pencernaannya kali ya, bermasalah gimana bang? Dikasih obat apa ya? Soalnya nggak mau makan fur, tapi makan jangkrik, kroto, lahap. Nanti cek ranjang kuning ya. Tapi sebelum nanti tak jelasin, aku tak packing dulu sebentar. Pak Faiz, ini meluncur kemana kok mau? Wah, kok yang ini tuh Pak? Oh, kota angin nganjuk. Kota Lesus nganjuk, Jawa Timur, atas nama siapa ini? Bos Yudi Rahman. Ini dia bosku ya, terah mewah dari Gerah MBRK yaitu terah. Red Devil punya bos. Kita cek kondisinya Pak Faiz. Oke. Siap. Oke. Wih, nganjuk Jawa Timur. Kotane berambang bosku ya. Kota Lesus meluncur, semoga burung selamat sampai kota tujuan. Terima kasih banyak ya bos Yudi sudah order murai batu di Graha MBRK. Jika murai batu pencernaannya kurang bagus alias ngisinya ngeden bosku, tolong dikasih obat yang di keranjang kuning ini. Nah, terus jaga kesehatannya, air putihnya kalau bisa dikasih air mateng atau mungkin bisa dikasih larutan. Tapi perlu diingat satu dengan catatan, kalau dikasih larutan atau dikasih obat tidak boleh ada penjemuran atau tidak boleh dijemur. Nah, pastikan burung kondisi bersih, artinya dari mulai pakan, dari mulai krotonya dibersihin ya, terus jangkriknya dikasih yang kecil-kecil saja. Nah, untuk furnya dihindarin dulu biar makannya lahap dulu, serangga dulu. Nah, kalau burung nanti sudah kondisi fit, terus dia ee-nya nggak ngeden-ngeden, nah nanti sudah dia sudah mau pemulihan sampai dia nanti beraknya itu bagus. Nah, ketika burung itu sudah bagus, nanti baru dikasih mulai pur lagi. Nah, seperti itu. Jangan lupa malam di krodong, kalau bisa dikasih lampu deket biar malam pun dia juga makan. Jadi dibikinnya lahap itu otomatis full serangga. Jangkrik ulet kroto, uletnya kalau bisa dikasih ulet kandang atau ulet Hongkong yang putih-putih itu. Nah, itu bagus bosku. Nah, semoga bermanfaat, nanti coba dicek, oke? Okay?